Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Ini lanjutan video kemarin. Dan kali ini kita langsung belanja bersama Kang Alman dan juga Tesoni. Kita belanjanya di langganan TV ini, yaitu di Jogja. Nah, kayaknya nggak kurang bawa 3. Enggak. Tapi nggak tahu nanti kalau kurang. Ya udah, kita nanti ambil lagi kalau kurang, karena biasanya 4 teh kalau nggak salah. 4. Ya, Bang. Iya. Coba nanya mesin cuci dulu. Kita ke mesin cuci dulu ya. Kita akan lihat keseruan hari ini pertama kali belanja dan belanjanya bareng Kang Alman untuk pertama kali di Jogja setelah beberapa tahun ke belanja bareng ya. Dan sepertinya Kang Alman mau lihat mesin cuci dulu. Itu A, udah ada tulisannya A gitu, bisa digitin. Samsung. Ini gede. Tuh, itu kan kilonya. Ini ada tulisannya kan. Ada tulisannya. Ada tulisannya enggak, Bu? Ada, tapi ini pasti A. Lebih besar. Bukan yang A. AI control. Enggak ada itu kiloannya, Teh. Mungkin di sini, Teh. Speed ke enggak ada. Kalau nyuci itu jangan di volume ya. Enggak, udah dikasih tahu. Sini kasih tahu. Waktu itu kan aku nyuci di volume. Nih. Abi, gimana caranya? Kamu ini kan bulukan. Ini tolong dibersihin ya. Pakai sikat gigi aja, Neng. Iya, sikat gigi Neng juga enggak apa-apa. Sikat gigi bukan. Neng, kok. Berarti harus beli yang baru gitu. Ternyata enggak ada ininya, Teh. Enggak ada keterangan untuk berapa kilonya. Nah, terus sekarang ya. Kok ini bisa easy connect? AI teh pakai HP. Iya. Pakai HP. Pakai WiFi itu teh itu. Langsung pilih. Oh, belum beres. Ini HP-nya harus ganti iPhone ini kasih. Amin. Amin. Kalau yang ini dia kapasitas 9 kilo. Oh iya, ada teh, nggak kelihatan deh. Ini Samsul. Samsul. Ini sudah beras sih. Lagi itu airnya. Lagi diskon. Iya, harganya 7.99. Yang di rumah tuh mie gitu. Enggak. Terus angkutnya gimana? Dibawa pakai mobil. Papi? Enggak muat. Enggak muat, aja angin. Digendong sama motornya teh. Masih bagus ya, Neng? Ini berapa sih? Apanya, Pak? 7599 ya, itu saya. 7599. Oh. Oh, enggak, maksudnya woi. 7000. Saya biasanya angkanya sedikit. Itu sangat 7000 real ya. Iya. Makanya saya 7000 berarti 30 juta kan. Sekarang harganya 48. Katanya. Ah, ini yang guna di rumah tuh yang 5 juta ini. Ini sama ini perbedaannya apa? Nah, kalau ini kan dia teknologinya yang terbaru, Pak. Kapasitasnya juga lebih besar daripada yang ini. Ini 7 kilonya ya? Nah, kalau yang ini di rumah 8 sama 7. Oh, kalau yang berapa? Ini 9. Di rumah yang berapa kilo? 7. Ini langsung dikirim sekarang. Paling kalau misalkan sekarang langsung sih ini juga ada kirimnya. Selain yang saya dulu yang sebelum-sebelum. Ini rumahnya tetap. Kalau misalkan sekarang ya nunggu dulu yang dari Kota Geraha ke sini sama ini juga semua. Ya udah, ini satu ya. Enggak, yang... kamu mau beli ini aja. Ya. Yang di rumah. Kamu kan mau gitu. Ya udah ini aja, Teh. Iya, apa? Masih kita kasih orang. Iya. Ya udah kita beli dua. Beli dua. Yang itu yang rumah di kemana? Di kamar sebelah. Ya udah, terus aku pikirin dulu ayam banyak banget. Ya, kamu mau yang ini? Enggak, ini kalau yang ini. Obi kalau mau beli yang ini aja nih yang paling
enggak, maksudnya kalau kamu mau ganti itu ke Umi, kalau kamu enggak mau ganti ya berarti ini aja. Enggak lah, enggak enak masa kas yang bekas. Jadi ya, iya itu. Ini aja, Kang. Kalau yang ini dia saya baru. Enggak, masalahnya gini. Masa di rumah mesti cuci mau ngajajar, ya mana laundry? Ini 4.800.000 ya? Untuk kapasitas 8 kilo, Pak. Ininya enggak ini dihitung berarti ya. Jadi itu juga asuransinya, Kang. Asuransinya 11 tahun, Kang. Nih, kalau saya beli ini, ngirimnya agak jauh. Kemana? Ke Pabuaran. Kalijati ke sana. Kalijati, Cipunduy. Ada. Nggak bisa diambil sama Haji Amin. Diambil. Coba telepon. Pakai pick up-nya Haji Amin, Mang Haji. Nah, belinya aja lah tuh buat di rumah sebelah ya. Ke mana? Saya kemarin di sana nyuci pakai yang di sana. Yang di sana enggak perlu ini teh. Kalau mau lebih cepat ke laundry, yang ini. Enggak, di sini cukup bagus, tapi di tempat saya di sana. Oh my god. Yang harga berapaan? 800? 400. 400. Alhamdulillah akhirnya ini yang dibeli. Karena ada wifi-nya teh ya. Iya. Jadi dari kamar juga klik-klik tinggal di ini, di connect. Ini tuh bisa di connect. Bisa. Mantap. At your clothes anytime. Kang, mau nanya nih perbedaan belanja di Saudi sama di Indonesia? Maksudnya supermarketnya? Suasananya juga? Suasananya jelas. Kalau di sini kita belanja lebih banyak ibu-ibu. Bapak-bapak lebih banyak istirahat ya? Kalau di sana bapak-bapak. Di sini ibu-ibu yang banyak. Terus di sini kita bisa dengar musik. Terus bedanya juga kalau di sini nggak ada tempat duduk. Apa? Nggak ada tempat duduk. Ah. Di mall, di supermarket. Jadi orang Arab itu kalau belanja semuanya cowok. Sayuran. Jadi pada intinya orang Arab itu lebih memuliakan perempuan. Betul. Nah, kita bisa menemukan ini. Beras merah, bentar. Iya beras merah tuh, Bang. Iya. Keluarganya. Ini beras dipanggang. Kesepan tete ini. Ini yang jadi susi tuh ini bukan ya? Oh, borang nih, cuy. Borang? Borang. Mana? Oh, beras iya. Buatan itu. Iya, kan. Buat nasi goreng ini bagus. Ya, buat. Oke, siap. Kita lanjut. Nah, masih satu belum penuh ya. Biasanya kalau TVN itu 3 atau 4 gitu. Untuk hari ini berapa troli yang muat? Berarti ada 3 atau 4, tapi karena sekarang pasti nambah Kang Alman juga belanjaan pasti ya sekitar 3-4an lah, 4 lebih kayaknya. Dan alhamdulillah sekarang kita tinggal bayar. Ini harusnya 5 ya, 5 troli, tapi sebagian juga dipaksakan tempatnya. Sepertinya dan harusnya 5 troli, cuma ya. Supaya enggak ini jadi 4 troli aja. Tapi kalau di Bindawa kayaknya cuma 2 ya. 2 karena ya, memang trolinya kecil-kecil teh. Di sana gede ya. Ya. Saya di sana paling saya troli juga enggak pernah penuh kalau di Bindawa. Sama Kang Alman suruh nambah lagi trolinya, ya. Ada. Ada 2 troli yang ada bajunya teh. Dan ternyata jadi 1, 2, 3, 4, 5 5 troli ya. Mantap. Alhamdulillah sudah sampai dan belanjanya guys. Masya Allah, tabarakallah. Mantap.